Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali washabi ajmain. Alhamdulillah guys, terima kasih bersama dengan Zayan dan sekarang ni kita ada Zayan Talk. Ha, kalau tengok dekat skrin ni bukan saya seoranglah. Kita ada ramai yang bersama dengan kita hari ini. Kita nak sembang-sembang tentang satu topik yang tiap-tiap tahun ada. Tiap-tiap tahun mesti ada topik ni. Tapi tak apa, sekarang ni bersama dengan saya, kita ada Anas Tahir, kita ada Mawi dan juga kita ada Lin. Dan istimewa untuk Zayan Talk ni bukan nak borak-borak kosong. Kan Anas kan? Mestilah. Biar ada manfaat lah ilmu-ilmu. Kan? Okay. Anas, Mawi, Lin sihat? Alhamdulillah, cantik. Makin tough. Cik makin tough. Kan. So sekarang ni Zayan Talk ni kita nak kenalkanlah juga kepada penonton kita ni. Kita ada Al-Fadhil, Ustaz Dr. Syed Sarizan yang merupakan Ketua Penolong Mufti Bahagian Penyelidikan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat Ustaz ya? Sihat-sihat Alhamdulillah. Semua. Okay. So far okay. Okay Nas. Okay. Kalau sebut tentang ibadah kurban ni, paling aku ingat kalau balik kampung dulu Nas, mesti tugas aku ialah bawa kereta sorong. Lepas asal orang kereta sorong? Lapar, dengar ni, lepas orang lapar, sebelum nak timbang tu, akulah tugas aku bawa kereta sampai lah orang timbang. Engkau pula macam mana, okay. Mawi, Anas? Aku tugas aku menghiburkan dia orang. Supaya dia orang tak bosan masa lapar. Orang Felda type, orang Felda type anda pula macam mana? Aku pegang kaki. Pegang kaki. Takut sebenarnya, takut. Masa sebelih tu. Sebelih tu pun tak tengok kan. Allahu akbar. Okey. Pegang kaki. Tapi tak apa. Lin pula kita tahulah kalau orang perempuan ni mungkin time dia nak potong-potong tu kan. Pegang pisau ataupun mungkin dekat dapur kerang dah dapat daging tu dia akan lapar pula dia akan masak lah. Betul tak Lin? Kalau kau tanya pun tidak. Entah sapi yang sebelah lembu mana kau tahu? Ya, Celine. Tak pernah. Tengok tak je. Tak pernah tengok je lah. Okay, Ustaz. Dr. Syed Sarizan, kita nak tanyalah. Bila sebut tentang Aidil Adha kan, mungkin boleh cerita dari sudut sirah lah. Apa sebenarnya kaitan ibadah korban dengan Aidil Adha ni? Okey, ibadah korban ni, dia cerita, kata orang kita ulang-ulang cerita pun benda yang sama juga. Betul. Jadi benda yang sama tu benda yang penuh pengajaran lah. Yang mana erti pengorbanan yang sebenar. Bagaimana kita menyelusuri kisah Nabi Ibrahim AS yang dapat wahyu daripada Allah supaya sembelih anak dia. Ini ujian bukan calang-calang. Maksudnya dia tu dilantik sebagai Nabi pilihan Allah SWT dan wahyu yang diterima tu bukan calang-calang. Itu Allah kata, wahai Ibrahim bawa Ismail pergi sembelih. Dan Ismail tu nak tunggu punyalah lama nak dapat Ismail, bukan kejap, lama. Kita ada orang baru 2-3 tahun lepas kahwin tak ada anak, dah rasa macam dah meroyan, dah rasa apa, hujan cukup besar. Ini berpuluh-puluh tahun. Bila dah dilahirkan umur 7 tahun, diarah untuk sembelih pula. Bagaimana dahsyatnya ujian yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Ibrahim. Namun begitu, namun begitu nak tengok bagaimana iman, ketinggian keimanan yang ada pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tak dapat disanggahkan. Satu dunia daripada zaman Nabi Adam sampailah bila-bila sekalipun nak dibandingkan dengan iman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail takkan dapat disamai. Tetap berat pada iman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka sanggup menunaikan perintah Allah. Tak apalah. Walaupun anak kesayangan tapi perintah Allah aku sembelih juga. Bukan itu saja. Nabi Ismail pun kata, wahai bapaku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang kau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sembelih diri sendiri. Tak ada pula Nabi Ismail kata, ya Allah janganlah apa jangan nak tekan. Sembelih saya kot, saya ni comel, handsome, cute, tergamuk ke apa nak sembelih saya. Tak ada. Dia kata, apa sembelih saya? Sebab ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengorbanan kita ni tuan-tuan, kita dibawa pada saat ini untuk kita menyelusuri bagaimana besarnya pengorbanan Nabi Ibrahim. Kalau kita tak sampai tahap kesabaran dan pengorbanan yang dapat dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, sekurang-kurangnya kita dapat cerisan pengorbanan itu pun jadilah. Sebab itulah Nabi SAW katakan, hari yang paling besar di sisi kamu adalah hari korban. So Nabi kata berkorban, cari duit, simpan duit,
dapatkan walaupun satu bahagian sekalipun supaya kita menghidupkan syiar korban itu sendiri kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan korban itu tak lain tak bukan untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Supaya kita dapat pertama dekatkan kepada Allah, kedua kita mengagungkan hari yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketiga kita kena belajar berkorban. Ya. Orang kedekut. Satu bahagian 700, 800 dia kedekut. Itu pun tak nak korban. Kalau itu pun tak nak korban, itu dia kena cek balik iman. Yalah. Baik. Kena cek balik iman. Ya? Dan keempat, ada sistem takaful untuk kita bantu orang lain, kita eratkan silaturahim dengan daging-daging dan seumpamanya. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Okey, baik. Ini soalan daripada aku, Adari, yang nak tanya dekat Ustaz Syarizan sini. Ustaz, saya jarang-jarang dengar orang sebut hari nahar. Tapi saya pernah dengar. Tapi sampai hari ini saya confused. Bukan confused, macam hari nahar tu apa, Ustaz? Macam tu. Ini soalan dia. Baik, hari nahar ni dengan hari korban samalah. Kata Aidul Adha, hari raya korban. Aidul Nahar ataupun Yawmun Nahar, hari korban. Dia lebih kurang sajalah. Kalau korban tu kita korbankan sebahagian daripada harta kita untuk tertumpahkan darah demi mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yawmun Nahar iaitu hari raya korban. Sebab itu Nabi kata azmul ayyam 'indallahi yawmun nahar. Hari yang besar di sisi Allah adalah hari raya korban. Maksudnya hari yang kita digalakkan banyak bertakbir, beribadah, ayo kita berkorban. Kalau tak mampu nak berkorban, tak ada duit dan sebagainya, kita bantu orang yang berkorban, lapar dan ya untuk agarikan lagi dan seumpamanya. Itu dimaksudkan. Yang nahar maksudnya nahara maksudnya sembelih. Kalau Allah korban, kita korban harta kita. So, kita tak lagi mana lagi bola. Alright. Yang tu ada ya? Anas. Apa dia? Bantu kita sorong. Ya? Kira bantulah tu. Ya bantu lah. Tapi kau kalau buat bisnes, Hadari, aku nak nasihat kau jangan nahar orang. Jangan nahar orang. Jangan sembelih orang. Faham. Okay, Mawi dengan Lin katanya ada soalan nak tanya doktor ni. Alang-alang doktor dengan kita. Lin, saya nak tanya ni, Ustaz, ada ke syarat-syarat korban? Syarat-syarat sah korban ni? Ada syarat-syarat dia, Ustaz, kalau nak korban? Syarat sah korban? Okay. Perempuan tak payah kena. Syarat sah korban dia, dia yang syarat dia yang paling utama binatang lah. Ya, ada binatang okay. Binatang yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan pula nanti bawi balik ulai masuk hutan dia tembak rusa lepas tu dia sembelih. Tak boleh. Diburu tak boleh. Rusa tak boleh. Ya. Rusa tak boleh. Dah lama nak buat. Nabi ada rusa. Kalau maksudnya lain macam pelanduk ke semua tak boleh tu Tak boleh. Dia unta, kambing dan biri-biri. Kalau dekat Malaysia tambah satu lagi kerbau. Boleh jugalah. Lembu dan kedua proses sembelih dia tu. Proses sembelih dia mesti sah lah. Iaitu paling kurang putus dua urat halqum dengan wajdain. Kan? Dan ketiga syarat dia mesti berlaku pada within 4 days. Iaitu 10, 11, 12 dan 13. Dan syarat-syarat. Ingat nak tahu korban Betul. Syarat lain satu bahagian satu nama. Tak boleh dua nama. Okey. Kalau nak nama tak sah. Dan kedua kalau kita tak boleh. Kalau kita nak korbankan untuk orang yang masih hidup, contoh kan Anas nak korban atas nama ayah dia. Ya. Dia sah kalau Anas minta izin. Kena minta izin. Dia kena minta izin. Apa hari ni Anas nak korban untuk abah, korban untuk mak abah. Dua nama boleh lah. Okey. Abang kata, aku ni kaya lagi duit ni. Kau ingat aku ni miskin ke? Bapak dia tak izin ke tak? Kan? Kena boleh tahu syarat dia? Itu syarat dia. Kalau orang tu tak ada kena-mengena hubungan keluarga dengan kita, boleh ke? Boleh, tapi kena minta izin. Kalau kita buat senyap-senyap tanpa bagi tahu dia, tanpa minta izin, tanpa dikata ya, maka korban tu sia-sia jadi sedekah biasa saja. Anas, engkau jumpa ibu tunggal di mana-mana, engkau nak bantu ibu tunggal, kena minta izin. InsyaAllah. Doakan. Siapa nak korban untuk saya, insyaAllah saya izinkan. Tapi Ustaz, saya tak tahu ni, saya nak tanya, saya nak tambah sikit soalan Mawi tadi. Kalau macam perempuan yang sembelih binatang korban tu, boleh ke Ustaz? Sah tak? Boleh. Kalau wanita? Boleh. Boleh. Saya pengalaman ada satu tempat namanya Hayyul Ashir, tempat saya tinggal kat Mesir tu. Lama saya belajar 18 tahun yang lalu. Saya sewa pakman kawan saya.
bawah bawah rumah tu penyembelih dia perempuan. Hari-hari Lin? Saya beli kat dia. Ha. Ada masalah. Itu ada mana lain Ustaz? Itu mana lain? Alright. Ah, okay, soalan dari ZOTD. Ah, ya. Yeah. Okay. Penyembelih dia tak. Okey, silakan. Okay, Ustaz, sekarang ni kalau kita tengok waktu pandemik kan, kita cakap mengenai pandemik, orang yang kesempitan, orang terjejas kan dengan korban lah sekarang ni macam seiring kan dia tengah berjalan. Tapi macam mana eh, kita rasa macam mana nak didahulukan, nak diutamakan, nak bantu orang-orang yang susah waktu pandemik ni kan, ataupun untuk korban kan, untuk kita berkor apa lah ni, untuk korban, macam mana Ustaz sebenarnya? Ibadah korban lah. Betul. Okay, jadi sebenarnya ibadah korban ni dia syiar kan? Syiar kan? Maksudnya dia sunat yang sangat dituntut. Kalau ibadah korban tu memang ada sebahagian daripada umat Islam yang melakukan, maka terdirinya syiar tu. Maksudnya ibadah korban ni mesti dizahirkan. Kalau kita duduk kat Korea, kita mesti dizahirkan. Kalau ada 2-3 orang yang buat ibadah korban tu, maksudnya terzahir ibadah syiar itu, alhamdulillah sudah memadai. Jadi kalau kita nak tengok, nak korban ke ataupun nak bantu jiran kita yang dalam keadaan kesusahan, kita tengok keadaan. Kalau misalnya keadaan lebih kita patut membantu jiran kita, maka lebih utama. Sebab apa? Pertama, Islam menuntut kita untuk menjaga nyawa. Daripada kita berkorban, lebih baik kita selamatkan nyawa orang yang sedang apa, kibarkan bendera putih, anak kat rumah kelaparan, susu tak ada, pampers tak ada, hidup susah, sakit dan sebagainya. Maka kalau melibatkan nyawa, kesihatan yang runcing, maka lebih utama kita selamatkan orang yang dalam betul-betul kesusahan. Alright. Tapi kalau dalam masa yang sama, kalau kita kata kalau kita tak bantu orang tu, tapi ada pihak NGO yang pasti membantu, ataupun pihak masjid akan bantu. Itu tengok keadaan lah macam mana. Ya, tapi ada kulihal tengok keadaan. Kalau melibatkan nyawa kesihatan, kita kena utamakan mereka yang lebih memerlukan berbanding dengan ibadah korban. Okey Ustaz. Viral lah Ustaz. Saya tengok dekat Instagram, saya scroll, tengok dekat Facebook, merata lah. Memang dia tunjuk korban di luar negara. Tambahan negara yang tak pernah dengar pun Ustaz. Kadang tu negara Chad, Sudan kan. Jauh now buat korbannya. Macam mana status kalau kita lakukan korban kat luar negara ni? Apa yang kita kena ambil tahu? Takut kena tipu. Baik, Syekh Zaini Dahlan ni, ulama besar mazhab Syafi'i dekat Mekah, pernah ditanya, boleh ke orang pergi daripada tanah Melayu, dia pergi korban dekat Mekah, korban dekat mana-mana, kesedangkan dia boleh buat korban dekat negara dia sendiri. Maka Syekh Zaini Dahlan dia menukilkan kata-kata daripada Syekh Muhammad Sulaiman Al-Kubi, juga ulama besar mazhab Syafi'i, dia kata hukumnya boleh. Dia boleh kan? Maksudnya kita nak sedekah, kita bawa dekat luar negara, hukumnya diharuskan oleh ulama. Cuma dalam konteks Malaysia ni, dia kata kita boleh buat dalam negeri, tapi kenapa kita pilih luar negeri? Adakah boleh tak boleh? Adakah sah kalau kita buat korban kat luar negeri? Baik, di sini berbalik kepada soalan macam Lin tanya tadi lah kan. Kita tengok, kalau dekat Malaysia tu memang ada orang ibadah korban. Syiar korban tu memang menyemarak berlaku dekat Malaysia. Walaupun dekat veterina ataupun sekarang ni tak boleh buat kat surau, tetap juga boleh buat, tetap juga berdirinya ibadah korban tu. Maka syiar tu secara officially sudah berlaku dekat Malaysia, sudah termeterai. So bila sudah termeterai dekat Malaysia, maka yang lebih tu sesiapa yang lain nak buat dekat luar negeri tak ada masalah. Jadi kembali pada kaedah, kalau dekat Malaysia syiar korban itu sudah tersebar, maka tidak menjadi masalah yang lain-lain nak buat dekat Kutub Utara ke, nak buat dekat Planet Marikh ke, tidak menjadi masalah. Sampai planet lain tu kita kena tengok keadaan ni. Kalau ada lah kan. Cuma dekat sini kita tengok, bagusnya ada option luar negeri ni, dia bagi pilihan pada orang lain. Sebab apa? Biasa package korban luar negeri dia mahal. Dekat luar negeri lebih murah. Satu bahagian dekat Malaysia, bahagian lagi murah, lebih kurang lagi murah. Kat Malaysia ni 700-800, dekat luar negeri 300-400. Tapi kalau kita nak compare, memang tak adil lah. Sebab kita badan profesional yang menyelenggarakannya memang profesional. Sistematik dia, teknikal dia, sebab tu dia mahal. Kat luar negeri ni dia tak adalah profesional macam kita. Dia tak adalah macam kata. Jadi bezalah harga dia, harga dia berbeza. So dia bagi option untuk mereka lebih ramai berkorban. Kalau bayangkan kalau tak ada pihak luar negeri, tak ramai berkorban. Pasal apa? Tak ramai yang mampu. So faham. Adanya pihak luar negeri,
yang tak mampu bayar tujuh kali pakej murah. Jadi menyemarakkan lagi lebih banyak ibadah korban dan kita menggalakkan sifat sedekah pada saudara-saudara kita bukan dekat dalam negeri juga dekat luar negara. Yes. Wallahualam. Terbaik. Ha, macam hari-hari boleh lah. Hari-hari banyak duit kan. Buat korban kat Malaysia. Malaysia lah. Buatlah dekat dekat negara lain apa. Semua okey je. Okey boleh. Boleh. Ha. Aku bertanyakan bagi orang lain. Okey, okey. Ustaz, saya ada satu soalan. Tapi sebelum saya nak tanya soalan pasal larangan memotong kuku dengan rambut segala bulu apa semua kat badan ni. Tapi saya ada satu soalan Ustaz. Kita lari tak akidah kita kalau macam yalah kadang-kadang saya tanya dekat budak lelaki kan, kau tak buat korban ke tahun ni? Dia orang mungkin main-main macam nak gurau cakap, aku dah cukup banyak berkorban untuk bini aku lah, tak payah berkorban. Macam mana tu? Boleh ke Ustaz? Haa. Boleh ke macam tu? Dalam Al-Quran la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum. Maksudnya Allah tak ambil kata-kata yang gurau-gurau lah. Maksudnya tak berkorban tahun ni. Aku dah banyak berkorban untuk bini aku, dah botak kepala aku, pokong, ambil jewel semua dah habis dah kan. Tak ada masalah. Okay, ini balik kepada soalan asal saya nak tanya pasal sebab yelah saya dah hidup berapa puluh tahun kan. Tiba-tiba dah makin dekat dengan agama ni, baru dengar yang orang kata macam sebenarnya orang yang nak buat ibadah korban ni dia dilarang untuk memotong kuku atau gunting rambut, cukur segala bulu ni lah. So macam mana Ustaz? Sebab ada orang yang sampai meletak macam, jangan ni, kira korban tak sah lah macam mana Ustaz? Macam mana Ustaz? Satu lagi Ustaz, nak tambah sikit. Tak masuk akal je, apa kena mengena pula nak korban kuku? Okay, soalan pertama, soalan Anas tu, dia berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi kata, siapa yang ada binatang korban yang hendak dikorbankan nanti, maka jangan ada potong rambutnya dan kuku-kukunya. Kenapa? Wallahualam, sebab Nabi cakap macam tu. Dan kedua, ulama berbincang panjang apakah hukumnya. Ulama berselisih pendapat. Majoriti ulama termasuk mazhab Syafi'i mengatakan makruh. Kalau bagi mereka start daripada first Zulhijjah sampai settle korban tu, potong kuku, janggut, bulu mata pula. Rambut apa-apa segala bulu-bulu lah kan. Hukumnya makruh. Maksudnya kalau Hadari, Mawi, Anas tetap juga nak cukur misai, dia tidak berdosa, cuma hukum makruh. Maksudnya, makruh lah. Afdal ditinggalkan. Faham. Jadi, tak ada sampai haram Ustaz kan? Jadi, kenapa hikmahnya? Tak ada sampai haram. Memang ada ulama kata haram, tapi mazhab kita kata makruh. Tapi Mawi mustahil Ustaz. Mawi dah panjang dia simpan. Itu tak apa, Mawi memang dia tak potong pun tak apa, handsome lah. Jadi benda ni antaranya kata Imam Ibn Hajar nak menunjukkan tawaduk rendah diri kita. Sebelum ni nak menunjukkan kita dekat pada Allah, nak menunjukkan bahawa kita ni maksudnya ada unsur-unsur tasawuf, ada unsur-unsur kita ni merendahkan diri kita dengan kita tidak mencantikkan diri kita dalam tempoh sementara untuk kita korban. Baik. Okay. Mawi ada soalan Mawi? Mawi? Ada. Ustaz, boleh tak kita nak buat korban untuk orang yang dah meninggal? Contoh macam mak bapak saya dah tak ada. Saya buat korban untuk nama mak bapak saya. Boleh ke Ustaz? Okay. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh. Tapi relax dulu saja kan. Saya terkejut ni. Kalau ikut mazhab Syafi'i, pendapat muktamad. Ulama mazhab Syafi'i ni ada ramai ulama, majoriti ulama kata tak sah. Kalau kita buat untuk si mati. Ya, kecuali kalau si mati tu sebelum dia meninggal dunia ditinggalkan wasiat. Dia kata, "Wahai anakku, kalau abah meninggal nanti duit peninggalan abah tu buat korban sikit." Okey. Tapi dalam kitab Mughni Muhtaj, rujukan utama dalam mazhab Syafi'i, dia kata ada sebahagian ulama mazhab Syafi'i, dia kata boleh kalau kita nak buat korban ya, dan pahala tu disetekahkan pada si mati. Contoh kan, kalau Mawi dia letak dua nama, dua bahagian ataupun dua ekor kambing Mawi buk dekat satu masjid dia buat. Lepas selesai saja sembelih, kemudian dia berdoa, dia niatkan bahawa segala sedekah pahala
korban ini disedekah kepada kedua ibu bapanya. Ha, di sini sah di sisi mazhab Syafi'i dibolehkan. Ya. Ha, walaupun macam mana pun, benda ni adalah isu perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Nanti bila kita cakap macam tu mazhab Syafi'i tak boleh, tapi kata ustaz sebelum ni ada pula yang masjid-masjid dan surau-surau dah buat membenarkan letak nama Syafi'i. Boleh pula ustaz kata tak boleh. Yes. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh, tetapi sebahagian daripada jabatan-jabatan ulama, termasuklah mufti-mufti sepanjang negeri, termasuk wilayah persuruhan, dalam isu ini membenarkan kita bertaklid ataupun mengikuti mazhab Hambali. So mazhab Hambali kata boleh letak nama terus-terus dah. Bawi letak nama bapak dia satu bahagian, nama mak sebahagian dah. Boleh. Sah. Dan pahala yang sampai. Maka atas niat sedekah saya. Atas niat korban atas niat sedekah. Menurut mazhab Hambali. Korban untuk simpati. Jadi dalam hal ini tak ada masalah. So kalau kita nak pergi masjid, letak nama kita ataupun kita pergi agensi yang buat korban luar negeri, kita letak nama arwah. Tak ada masalah di sisi mazhab Hambali dan sebagian ulama mazhab Syafi'i, hukumnya sah. Maka hukum ni tak timbul isu lah. Ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama, walaupun bukan mazhab Syafi'i, tapi dalam hal ibadah ini untuk kita kongsikan pahala kita pada simpati, maka tidak menjadi masalah. Jadi kita ambil pendapat daripada mazhab lain. Itu namanya rahmat. Macam akikah dengan korban boleh buat sekali? Akikah dengan korban boleh buat sekali, Ustaz? Dia kalau katakanlah Mawi dia beli seekor lembu, ada 7 bahagian. So dia kata 4 bahagian untuk anak dia, akikah. Yang lagi 3 bahagian untuk korban. Boleh, korban. Ada masalah. Boleh. Ataupun dia nak buat 2 untuk akikah, 3 untuk korban, lagi 2 bahagian untuk makan saja-saja ya. Pun boleh, tak ada masalah. Boleh kak? Boleh. Boleh makan saja. Makan saja. Maksudnya 5 bahagian untuk korban dengan akikah, iaitu 2 korban, 3 korban, lagi 2 tu saja-saja nak buat barbecue, nak buat itu. Boleh juga. Okey. Boleh. Mawi tu kan, Mawi nak beli seko tu. Ini sepakat dalam mazhab Syafi'i boleh. Maksudnya kalau kita korban, kalau seekor lembu pun kita korban, maksudnya 5 korban, 2 untuk kita makan, boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Boleh lah kan? Ataupun Mawi ada 7 bahagian. 2 bahagian untuk korban, 5 bahagian untuk kenduri. Kenduri apa ke, makan orang kahwin ke, adik dia kahwin. Boleh lah. Konti Zayan. Boleh? Konti Zayan. Boleh? Konti Zayan. Alright. Boleh. Okay. Next, Lim. Ustaz, apa tu? Kalau cakap pasal korban ni kan, dia ada macam hukum-hukum dia lah. Macam tadi kita dah, mungkin kita dah tanya pasal apa, orang kata syarat sah dan sebagainya kan. Tapi ada tak macam benda-benda makruh? Ustaz. Yang makruh ni adalah kalau kita ni, kita dah tahu nak sembelih. Dan kita tahu hari ni dah masuk Zulhijjah, kita potong kuku. Yang tu tadi lah. Cerita kita, dia. Apa ni? Potong rambut. Itu makruh lah. Dan kedua benda yang makruh, yang sepatutnya orang yang sebenarnya tak buat, ya dia mampu buat tapi dia tak buat. Contoh bila time korban, dia korban dekat tempat dia je. Tapi bila time sebenarnya dia tak keluar tengok. Kan Nabi kata, Nabi cakap saya dah berhimah. Daripada kata kau keluar tengok binatang sembelian korban kau itu. Okey, saya tengok. Walaupun saya tak sembelih, tapi saya disunat untuk bagi mereka yang mampu. Tapi kalau jauh, kan contoh kalau sembelih dekat Afrika, kata ayah dah beli tiket ke Batu Bang. Ya tak? Pergi sana-sana semata-mata nak tengok dia punya sembelian tu kan? Itu kedua. Dia mesti kalau mampu untuk tengok dia. Tapi musim PKP ni tidak memungkinkan untuk kita tengok lah. Untuk kita tengokkan sebab apa sekarang ni dia tak sembelih dekat surau dan masjid, tapi dia sembelih dekat pusat veterina. Tapi ini yang dimaksudkan bagi mereka yang mampu, yang mampu untuk melakukannya. Ustaz, untuk orang yang macam pencinta haiwan lah kan, orang macam tak boleh tengok lah tak boleh tengok lah ustaz macam kan, tengok rasa sedih. Kezaliman kata dia. Kezaliman macam tu. Dia ada kajian saintifik sebenarnya dekat Jerman ni.
dia buat kajian sebenarnya sembelih secara saintifik ni, pertama dia bersih, kedua dia tidak menyakitkan si penyem, apa, binatang itu sendiri. Yang dia bergerak-gerak tu saintifik telah membuktikan, kajian makmal membuktikan bahawa dia kekejangan itu saja. Kesakitan. Itu yang pisau tajam tu kan? Pisau tajam. Tapi betul, kajian memang membuktikan bahawa sembelih cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang yang meminimumkan sakit pada binatang itu sendiri. Bahkan kalau kita tengok metode yang dilakukan dekat negara-negara barat, dia gunakan rajatan elektrik, dia gunakan ketuk kepala sampai pecah otaknya. Itu lebih menyeksa sebenarnya. Ya, tapi kita tak nafikan ada orang dia tak boleh tengok. Ya, ada orang darah pun tak boleh tengok. Dia pun tak lagi tengok sembelih macam tu dan sebagainya. Jadi kalau mereka yang tak mampu, tak apalah. Dia bagi cerita tentang mereka yang mampu. Tak ada geli-gelemannya, tidak ada rasa fobianya. Maka dia mampu untuk tengok. Kalau dia tak tengok, hukumnya makro lah. Lepas tangan macam tu saja. Tapi kalau yang tak mampu, mabuk darah dan sebagainya, tak perlulah tengok. Tak perlu sampai memudaratkan diri. Tengok pada diri juga lah. Kita makan. Tapi kalau kita tengok, kita sedih, apa hukum dia, Ustaz? Sedih tak? Sampai hukumnya kau sedih lah. Tak sampai hati lah. Tak boleh makan lah Ustaz kalau tak sampai hati. Itu tak benar tu. Kan kawan tu kata, eh, tak ada kesian. Kalau kesian tak boleh makan, nanti haram makan. Tak betul. Tak boleh makan. Oh, tak betul. Tak betul lah. Itu mitos ataupun kepercayaan yang tidak bersandaran. Dia sebenarnya, dia nak ambil daging tu. Kau kesian tak boleh makan, aku nak. Ustaz, saya ada kawan. Kawan saya ni menuntut ilmu apa, saya tak tahulah Ustaz kan. Dia ni tak, dia tak makan benda berdarah. Vegetarian lah. Dia tak makan ayam. Dia ada menuntut ilmu lah Ustaz. Ilmu ni memang dia larang untuk makan benda berdarah selama beberapa tahun, beberapa bulan macam itulah. Ilmu pelik lah Ustaz. Bayu. Macam tu. Jadi pada dia merasakan penyembelihan embu, walaupun dalam korban pun dia rasa benda tu satu penyiksaan pada haiwan. Sebab dia sendiri tak makan binatang yang berdarah. Apa jalan kena? Hukumnya, dia boleh melibatkan dosa besar, melibatkan terpukuran. Kalau kita menafikan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menafikan syariat Nabi Ibrahim alaihi salam, dia tengok niat. Niat adalah maksudnya kita tak boleh nak terjatuhkan dia. Tetapi dari segi hukum, dia boleh jatuh dalam beberapa situasi. Pertama, kalau dia mengatakan bahawa ibadah korban sembelih lembu, kambing, unta ni satu kezaliman, dia boleh terbatal iman dia. Masyarakat dengan syariat Allah tu zalim dan tidak betul. Sama jugalah kita kata sembahyang ni mengarut, sembahyang ni tak ada, dia boleh jatuh kufur. Jatuh kufur lah. Tapi boleh jatuh kufur sebab apa? Dia menafikan syariat Allah. Benda tu ada dalam Al-Quran. Benda tu ada dalam hadis. Ijma' ulama. Tiba-tiba dia kata sembelih gaya korban ni zalim. Tak sepatutnya buat. Tak sepatutnya dalam agama Islam. Of course. Kalau betul-betul dia berucap dengan niatnya tanpa ada pengaruh dadah tu, tanpa ada pengaruh paksa, boleh terbatal imannya, boleh dihukumkan murtad. Kalau negara Islam ada hukum hudud, dia kena hukum bunuh. Kalau ada hukum hudud lah, kita kontak tak ada hukum hudud sekarang ni. Tak boleh dah. Tapi kalau dia kata sekadar kesian, sebab dia ada sifat macam Lin cakap tadi, kesian sebab dia ni lembut hati dia. Jadi dia rasa simpati macam tu lah kan. Itu tak apalah, itu fitrah tu biasa. Itu tak ada masalah. Kalau kesian disebabkan dia lemah. Dia sebabkan dia belajar ilmu tu Ustaz. Saya tengok pun seram kan. Tu duduk zikir, duduk zikir buat sunat je Ustaz. Semua sunat buat. Itu ilmu apa tu? Geografi. Dia ada zikir-zikir dia Ustaz. Saya tengok kertas dia Ustaz. Zikir dia tu, dia tak makan benda berdarah, dia kena mandi air laut tiap-tiap maghrib, itu lah. Ada patah larang dia lah, Mui. Dululah, ni masa saya duduk di rumah-rumah bujang dulu kan. Okay. Ustaz, ni ada ada satu soalan ni, yang ni saya membahasakan diri saya lah. Saya ni tak mampu, Ustaz. Haji tak mampu. Nak korban pun tak mampu, Ustaz. Jadinya, Ustaz, saya teringin juga.
saya pun teringin nak buatlah amal ibadat ni Ustaz. Jadi Ustaz, macam mana nak hidupkan raya korban, raya haji ni dengan amalan-amalan sunnah apa yang kita boleh ganti? Untuk, yelah, dah kita tak mampu nak berkorban, tak mampu nak pergi haji. Apa kita boleh buat Ustaz? Okey, kita disunatkan pada dalam hadis Nabi kata tidak ada hari-hari yang paling besar di sisi Allah melainkan 10 Zulhijjah. Nabi sebut. Ya, Nabi kata hari selain dalam Ramadan dan sebagainya, Nabi sebut bahawa 10 hari, 1 sampai 10 Zulhijjah adalah hari kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. So Nabi kata banyakkan beribadah, banyakkan berpuasa. Imam Ibn Hajar mengatakan 10 Zulhijjah yang awal tu di macam Ramadan juga kita perbanyakkan ibadah dengan pelbagai ibadah, dengan zikir, dengan baca Al-Quran, penat baca amalan Al-Quran, sunat, berzikir, amal-amalan sunat. Ya. Dia kalau boleh Nabi kata 1 sampai 9 puasa penuh. 1 2 3 Zulhijjah sah. 10 tak boleh puasa lah sebab dia hari-hari raya kan. Korban kan. Hari raya tasyrik tak boleh. Dia 1 sampai 9 tu Nabi kata berpuasa. Penuhkan berpuasa. Kalau dapat, kalau mampu lah. Kalau tak pun buat selang-seli ke ataupun buat Isnin Khamis pun. Paling tidak pun Nabi kata puasa pada hari Arafah. 9 Zulhijjah. Ikut tarikh Mekah. 9 Zulhijjah yang mana dia menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Ya. Ikut keadaan. Ada orang dia tak lagi berpuasa. Apa banyakkan zikir. Satu hari selawat 1,000 kali ke, la ilaha illallah 1,000 kali ke, ataupun dia perbanyakkan salat hajat ke, salat tahajud malamnya tu, itu perbanyakkan. Ataupun dia malas semayang tapi dia gajin baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran. Jadi ikut kemampuan dan ikut keselesaan yang mana 1 sampai 10 ni adalah hari kebesaran. Maksud 10 hari malam kita banyak takbir. Sebelah 12, 13 pun banyak bertakbir. Ya, biasalah. Itulah. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak hidup kan. Dari sudut kewangan ni saya tak mampulah macam Anas Mawilin. Jadi itulah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Kau nak mampu kan? Kau nak sikit duit aku? Haji. Okey, ada lagi tak soalan Anas Mawilin sebelum kita nak minta Ustaz untuk bagi sebulan? Rasanya dah jelas kot apa yang Ustaz share dengan duit. Banyaklah dapat benar. Best. Okey, Ustaz. Lin ada Lin? Nak tanya ke? Tak ada. Okay, Lin, sekejap. Lin buat korban ni kan? Wagyu kan? Tahun ni? Wagyu. Kayanya aku. Wagyu. Oh my God. Okay. Alhamdulillah. Anas, Mawi, Lin, kita dah dapat pencerahan lah. Cumanya sebagai penutup pelan tindakan kita, Ustaz. Okay, sekarang ni semua sedia maklum lah. Kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Bukan Malaysia je, satu dunia, Ustaz. Satu dunia. Tapi macam mana pun, macam Ustaz sebut tadi lah, ini syiar, kita nak hidupkan syiar. So sebagai penutupnya Ustaz, apa yang kita kena lakukan menjelang Hari Raya Haji, kita nak lakukan pengorbanan dan juga apa kaitannya dengan COVID-19 ni untuk masa depan umat kita? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak-banyak. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada pihak saya FM atas peluang diberikan kepada saya. Jadi konklusinya lah, dalam beberapa minit ni kita nak ceritakan 10 Zulhijjah yang pertama ni sebelum kita nak menyusuri hari korban dalam tempoh PKP ya. Tempat saya PKPD memang tak boleh keluar daerah. Nak di barang saya seorang saja boleh keluar. Jadi kita perbanyakkan ibadah. Perbanyakkan ibadah, dekatkan diri kepada Allah seperti mana amal ibadah yang kita lakukan. Dan bagi mereka yang mampu untuk berkorban, lakukan korban. Nabi kata man kana lahu sa'atun falam yubahi fala yuqarribana musallana. Nabi kata sesiapa yang mampu tapi tak berkorban, Nabi kata jangan datang dekat surau kami, jangan datang sembahyang. Nabi maksudnya Nabi tak suka orang yang dekat pada bulan Zulhijjah ni. Faham. Maksudnya ada mampu. Kalau tak mampu dalam negeri kita ada option, dan luar negeri agensi pun macam-macam. Agensi yang ada yang 300 setengah, ada yang 400 setengah. Pilihlah mana kita rasa mampu, asalkan kita tak miss korban. Dan katakanlah memang tak boleh nak berkorban, memang nasib tak baik, kena buang kerja, kena potong gaji, perbelanjaan perlu diutamakan. So jangan korban, jangan paksa diri. Kalau tak mampu, jangan paksa diri, maka gunakan ibadah yang lain. Macam saya sebutkan, macam Hadari tanya saya tadi tu, dia kata apakah ibadah? Itulah ibadah dia lakukan. Jangan sampai kita nak kerja korban sampai anak bini pun tak akan. Baik. Pun tak boleh juga.
pun tak boleh juga. Jadi masa PKPD ni kena duduk rumah dan kita kena jaga diri kita. Kita tak nak orang lain kena. Viral pun dah makin dahsyat. Delta viral makin mengganas. Ya, kematian makin banyak. Dan kita tak nak duduk rumah ni, kita gunakan sebaik mungkin untuk ibadah. Kalau rasa hati tak tenang, cari ketenangan. Kalau tak boleh ketenangan secara ibadah, maka jumpalah pakar psikologi. Jangan sampai kita nak kena bunuh diri. Ya, sepatutnya bulan baik, hari baik ini kita mendapat keceriaan, kita mendapat ketenangan daripada Allah. Ya, tapi kalau kita secara spiritual tak boleh, bermakna tuan-tuan, rakan-rakan sekarang memerlukan treatment yang sebenarnya. Jumpa pakar psikologi, jumpa psikologis untuk selesaikan masalah. Jangan sampai dia kemurungan dan jangan sampai melibatkan diri kita ni anxiety ataupun melibatkan sampai nak bunuh diri ataupun jangan sampai terlintas nak bunuh diri. Cari masa, cari treatment dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dekat pada bulan Zulhijjah ini Allah memberi keberkatan dan rahmat kepada kita semua, insya-Allah. Insya-Allah. Amin. 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 Dan jazakallahu khairan katsiran. Betul, terima kasih Ustaz, terutamanya kepada semua sahabat-sahabatlah yang sudi untuk bersama dengan kita dan juga terutamanya Ustaz Dr. Syed Sarizan, Ketua Penolong Mufti Bahagian Penyelidikan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, sebab sudi bersama dengan kita orang ni Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Banyak pula soalan kami tanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi best. Just nice, just nice. Tak usah kan. Nanti kita akan roger-roger lagi Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Eh, Adari. Adari. Ya, yeah, ya. Yeah. Kau nak roger Ustaz, Ustaz Sarizan, terus aku dulu. Aku PA dia. Oh, ya ke? So, banyaklah payment dia dapat Ustaz. So, wajib korban Ustaz. Okay, Ustaz kan. Okay, insyaAllah kepada yang menonton, yang menyaksikan, sahabat, jangan lupa untuk promote di media sosial anda. Yang kami sediakan ini, video yang kami sediakan ini, iaitu di Instagram, Facebook, Twitter dan juga YouTube Zayan. Kalau tonton di YouTube tu, jangan lupalah subscribe YouTube channel kami Zayan MY. Betul tak Anas, Mawi, Lin? Butui. Betul. InsyaAllah nanti kita akan bersama lagi. Okay, pengorbanan tanda ketaatan, pengorbanan tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah pasti ganjarannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga diri baik-baik. Terima kasih Ustaz, terima kasih Anas, terima kasih Mawi, Lin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.